Orang tua, apakah kamu yakin ingin melawanku? Pada saat ini, Mu Yun memandang Tuoba Hang dan mencibir, Tuoba, Xiao, Chu dan Namong adalah milik kamu di masa lalu dan memiliki hubungan dekat dengan Ye. Tidak semua orang di Tuoba ingin bertarung. Tuoba Hang tercengang saat mendengar ini. Aku akan memberimu kesempatan. Mu Yun berkata langsung pada saat ini, jika kamu menang dan aku mati, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, tetapi jika aku menang, kamu dapat kembali ke kamu lagi. Aku tidak membicarakan hal ini dengan ketiga pamanku. Itu hanya ide pribadiku, tapi menurutku aku berhak mengambil keputusan. Ketika Tuoba Hang mendengar kata-kata itu, dia tersenyum dan berkata, mudah bagimu untuk menghitung, mengendalikan keluarga Tuoba kita, dan kemudian membiarkan keluarga Tuoba kita bertarung dengan Chu, Xiao dan Nangong, menghabiskan kekuatan kita. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia mencibir, jangan bilang aku sombong, aku benar-benar tidak memperhatikanmu. Seorang kaisar kuasi, kaisar setengah langkah, dan sepuluh tuan yang menyegel surga. Aku cukup untuk menghancurkan seluruh keluargamu hari ini. Apakah kamu percaya, di antara empat keluarga, Chu, aku tidak bisa melepaskannya. Lagi pula, ibuku tidak menyukai Chu, Xiao, aku akan mati. Ketika istriku Xiao di Xiao, putriku di Xiao, dan Xiao tidak, aku tidak akan memperlakukan mereka dengan baik. Aku tidak akan tinggal di Xiao. Adapun klan Tuoba dan klan Nangong, saya sendiri tidak bermaksud menghancurkan mereka. Klan Nangong tidak peduli. Lagi pula, ada tiga paman di sana, tapi klan Tuoba, saya bisa memberi Anda kesempatan. Muyun mengayunkan pedang Tian Kue dan berkata dengan bangga, ingat, ini bukan karena takut padamu klan Tuoba, tapi... Aku kasihan Mu Yunju padamu klan Tuoba, kasihan padamu klan Tuoba. Aku memberimu kesempatan untuk hidup, kamu bisa hidup, tentu saja kamu bisa memilih untuk mati, tapi aku tidak memberikannya, kamu hanya perlu mati. Nada suara Mu Yun sangat mania. Dalam analisis terakhir, kecuali dia disebut Tuhan dan Kaisar, tidak ada seorang pun yang layak ditakuti. Hahaha, Tuoba Hang tertawa dan berkata, Oke, okay. kamu pantas menjadi putramu King Yu. Kamu cukup sombong. Kamu sama sombongnya dengan ayahmu saat itu. Hari ini, aku mati di tanganmu tanpa mengeluh atau menyesal. Muyun tidak berbicara omong kosong. Saat dia memegang tangannya, pedang ilahi Tianque ada di tangannya, seolah-olah dunia ada di tanganku. Jika aku mengalahkanmu, aku tidak bisa melakukan empat gerakan. Muyun bersenandung, jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam empat gerakan, biarpun aku kalah. Saat itu, Muyun melangkah keluar satu langkah. Wajah Tuoba Hang Pucat saat ini. Muyun terlalu sombong. Dia adalah alam kuasi kekaisaran. Dia mendominasi penutupan Tao, seberapa kuat kekuatan mendominasi Tao dan batas, dan seberapa kuat ki, darah, dan daging. Empat gerakan. Muyun mencoba mengalahkannya dalam empat gerakan. Pada saat ini, Muyun terlihat sama. Langkah pertama. Saat tubuhnya melangkah keluar, pedang Dewa Tian Kue menghilang. Saat ini, tangannya menutup dan membuka dalam sekejap. Cahaya di telapak tangannya sangat menyilaukan. Tanda darah mengembun. 18 segel mantra naga darah dipadatkan. Tiga adalah satu produk dan 18 adalah enam produk. Mantra naga darah, sembilan tingkat dihormati. Dalam seratus tahun terakhir, Muyun meningkat dua kali lipat dari tiga menjadi enam. Kutukan naga darah. Dalam sekejap, mantra enam naga darah keluar dan menghampiri Tuoba dalam sekejap. Tuoba Hang mendengus dingin. Di sekeliling tubuhnya, ratusan mil ruang dan waktu sepertinya dikendalikan olehnya. Kutukan naga darah jatuh dan Tuoba Hang menggoyangkan telapak tangannya. Membunuh. Di dalam tubuhnya, nafas teror muncul saat ini. Si Xiao Tianjue, Kota Wanshan. Tuoba Hang sepertinya adalah dewa, iblis, dan Buddha. Dia mengangkat tangannya dan turun ke gunung yang tinggi dari langit dan bumi. Reruntuhan suci Xiao Yao di ujung selatan, adalah tempat tinggal orang Tuoba. Lebih jauh ke selatan, ada pegunungan yang disebut Gunung Siksiau. Dikabarkan bahwa nenek moyang bangsa Tuoba pada masa itu menyadari potensi langit dan bumi di pegunungan Siksiau dan menciptakan formula ketuhanan untuk Siksiau Tianjue. Ini juga merupakan rahasia paling kuat dan rahasia dari keluarga Tuoba. Pada saat ini, gunung besar itu sepertinya dipanggil keluar dari udara oleh Tuoba Hang dan jatuh tepat di depannya. Mantra naga darah langsung terputus saat ini. Kong, segel mantra bertabrakan dengan pegunungan. Pada saat ini, bumi terbentang ratusan kaki dan menyebar puluhan mil dan ratusan mil jauhnya. Mantranya berhenti dan gunung itu jatuh ke tanah. Namun, mantranya tidak berhenti sepenuhnya. Cetakan mantra berbentuk enam pin, sedikit makan, tetapi kekuatan meletus dan mengalir keluar dari pegunungan di depan. Kakak, Kakak, semburan suara terdengar saat ini. Pada saat ini, retakan berangsur-angsur muncul di gunung, dan segel mantra berbentuk enam peniti. Tiga benar-benar kehilangan ketajaman dan cahaya redupnya, tetapi tiga lainnya masih keluar langsung dari tuoba. Gunung Suci menutupi langit, tuoba hang menjabat tangannya, dan pegunungan yang tersebar bersatu kembali pada saat ini. Untuk sesaat, Ki Suci, langit, dan bumi terkondensasi di permukaan pegunungan. Pada saat ini. Tuoba Bahang berdiri di puncak gunung seolah-olah dia adalah orang suci langit dan bumi, berdiri di sana, tak terkalahkan. Mantra darah berbentuk tiga peniti langsung dipotong. Ketika sudah dekat dengan tubuh Tuoba, gunung suci itu langsung memadatkan perisai batu seratus sang dan memblokirnya. Boom, mantra darah pecah dan perisai batunya rusak. Serangan Muyun berakhir saat ini. Mereka dipisahkan lebih dari sepuluh mil dan saling memandang. Muyun tidak peduli saat ini dan tersenyum. Jika dia adalah kaisar setengah langkah, enam mantra naga darah ini cukup untuk mengejutkan navigasi Tuoba. Atau, jika dia mempraktikkan mantra naga darah Jiupin, dia akan mati. Pada saat ini, Tuoba Jiong dan Wang Jun di kejauhan terlihat bodoh. Tuoba Jiong berkeringat dingin. Jika Muyun langsung melemparkan kutukan naga darah sekarang, dia, Dong Suksin dan Su Yu akan mati. Langkah kedua. Pada saat ini, cahaya melayang di sekitar tubuh Muyun dan udara seolah berada di pemandangan. Dan mata kirinya, saat ini, cahayanya berkedip sedikit dan kemudian kembali ke hutan terpencil. Potongan halus. Telapak tangan itu seperti pisau dan bisa langsung dipotong. Itu jelas dan menakjubkan. Anda bisa mengayunkannya secara langsung. Tapi dalam sekejap, ruang di sekitarnya mendidih, tidak teratur dan meledak karena telapak tangan Muyun. Retakan ruang dao dao memadat dan retakan ruang itu berkumpul pada saat ini, seperti menelan dan merobek satu sama lain. Pergi, pada saat itu, retakan di ruang tahu berkumpul, berubah menjadi potongan ruang dan langsung ditebang. Memotong ruang setinggi 100 kaki seperti pisau setinggi 100 kaki. Jatuh itu seperti meteorit. Ini adalah pertarungan lengkap pertama Muyun sejak dia keluar dari ujung dunia. Semua sajak bela dirinya telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam latihannya dalam seratus tahun. Itu sebabnya dalam seratus tahun dia hanya berubah dari sembilan menjadi sepuluh. Potong halus, bunuh, dan datang langsung ke Tuoba Hang. Navigasi Tuoba berdiri di puncak gunung dengan kisuci yang bergulir dan raungan yang agung. Kongkong, -kong, saat menaiki pesawat, badannya jongkok dan menepuk tanah dengan kedua tangan. Suara dentang-dentang, dentang-dentang, étaient... dentang-dentang, 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 dentang, 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 Dentang-dentang. Dari kaki gunung hingga puncak gunung, ratusan perisai batu terkondensasi dalam sekejap. Setiap perisai batu tingginya ribuan kaki, seperti tembok besi. Boom. Ethereal Chop langsung terpotong pada saat ini. Nafas teror muncul sepenuhnya saat ini. Boom. Sebuah perisai batu pecah saat ini. Lalu, sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat. Satu sisi perisai batu terus-menerus dipatahkan oleh guncangan tebasan halus namun tebasan halus masih sekuat sebelumnya dan tak tertahankan. Batalkan rumus. Ini adalah formula ilahi yang diciptakan oleh Kaisar Chang. Penelitian Chang ditentang seni luar angkasa, melihat dunia Changlan, mungkin satu-satunya yang bisa dibandingkan dengannya. Pada saat ini, roh jahat datang ke Tuo Bahang. Saat ini, Wang Jun dan Tuo Bajiong sama sekali tidak tahu apa-apa. Apakah ini masih muyun? Ini bukanlah meterai surga sepuluh kali lipat. Pada masa itu, Huang Si benar-benar kuat, tetapi kekuatan Huang Si hanyalah ilmu pedang, tetapi kekuatan Mu Yun adalah kekuatan. Dia mahir dalam mengendalikan dan menggunakan sajak bela diri. Bum 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 Perisai batu masih rusak dan potongan halus saat ini dan membunuh Tuoba lagi. Tuoba Hang tidak berani gegabuh saat ini. Perisai batunya rusak, tangannya terlipat, dan dinding batu tiba-tiba muncul di luar tubuhnya untuk menahannya. Dinding batu itu penuh dengan mantra tato yang rumit dan rumit. Saat dia ditebas di depan dinding batu, mantranya bersinar. Boom, raungan yang mengguncang bumi terdengar saat ini. Tubuh Tuoba Hang menghilang di antara asap dan debu yang sangat besar. Yun masih berdiri di sana dan memperhatikan dengan tenang. Tidak lama kemudian, asap dan debu pecah dan tubuh Tuoba muncul kembali saat ini, tak bergerak seperti gunung dan berdiri di puncak gunung. Hati Tuoba Jiong yang berdebar saat ini baru saja tenang. Jika Lao Zukalah, klan Tuoba akan berakhir. Langkah ketiga. Pada saat ini, kata-kata Muyun terdengar lagi. Para dewa diam, saat kata-katanya jatuh Ruang di sekitarnya runtuh dan lubang hitam di sekelilingnya mengembun. Pusaran luar angkasa tiba-tiba meledak. Boom, sebuah ledakan yang dalam dan mengerikan terjadi. Pada saat ini, semua orang merasakan tekanan yang tak tertandingi yang berasal dari pusaran ruang dalam jarak 100 kaki. Tampaknya jika ada orang yang mendekati pusaran saat ini, dia akan dicabik-cabik tanpa ampun dan dihancurkan menjadi beberapa bagian. Pusaran luar angkasa muncul di sekitar tubuh Tuo Bahang dalam sekejap dan mengelilingi sosoknya. Saat ini, Tuo Bahang tidak berani gegabuh; seteguk esensi darah menyembur keluar, dan dinding di sekitar tubuhnya langsung mengembun. Setiap dinding lebih lebar dan tinggi dari sebelumnya. Kelilingi dinding dan bungkus seluruh tubuhnya. Boom, boom! Raungan yang mengguncang bumi membuat seluruh wilayah selatan reruntuhan suci Xiao Yao bergetar semua orang merasakan momentum teror yang tiada taraf membumbung ke langit. Ini hanyalah keheningan para dewa dalam jarak seratus kaki, tapi sepertinya memadamkan bagian langit dan bumi ini. Pada saat ini, gunung suci bergetar, dan retakan muncul di salah satu sisi gunung saat ini. Tuo Bahang, berdiri di puncak gunung suci, gemetar hebat. Dindingnya retak dan pusaran luar angkasa menghilang, tetapi seluruh tubuhnya berlumuran darah dan mengerikan. Dalam keadaan seperti itu, mata Mu Yun acuh tak acuh. Tiga gerakan telah berlalu, langkah keempat mungkin membunuhmu. Mu Yun berkata dengan dingin. Saat ini, Tuoba Bahang tersenyum dan berlumuran darah. Dia masih berdiri diam di puncak gunung. Kalau begitu, ambillah. Mu Yun menyatukan tangannya dan mengembunkan bola hitam di telapak tangannya. Awalnya bola hitam itu hanya seukuran wijen, namun lambat laun mengembang seperti mata hitam. Saat telapak tangannya dilempar, mata hitam itu muncul tepat di atas kepala Tuoba Hang. 10.000 yuan kembalian, hanya ada tiga jenis rumus kekosongan, tetapi ketiga jenis ini dapat diubah tanpa batas. Ada ribuan cara untuk mengontrol ruang. Pada saat ini, manik-manik hitam segera sampai ke puncak navigasi Tuoba dan kemudian meruntuhkan ruang di sekitarnya. Bukan konsentrasi keheningan ilahi yang menyebabkan pusaran di ruang angkasa melainkan keruntuhan ruang yang terus-menerus pada saat ini. Keruntuhan secara bertahap mendekati navigasi Tuoba. Tuoba Hang melihat pemandangan ini dengan sedikit kepahitan di matanya. Tapi dia masih memegang tangannya dengan tegas dan tegas, dan gunung besar di bawah kakinya menghilang begitu saja saat ini. Ketika muncul kembali, ia digantung di telapak tangannya dan diubah menjadi seukuran telapak tangan. Dia akan mengambil tubuh gunung itu dan memproyeksikannya tapi ruang di mana 10000 yuan menjadi kental runtuh. Saat ini, tidak sopan menelan gunung. Lambat laun, Tuoba Hang tampak berbeda. Tangannya menembakkan ribuan telapak tangan secara berurutan, hampir 10000 telapak tangan langsung menabrak ruang yang runtuh. Namun ruang yang runtuh itu tetap dan stabil seperti gunung. Rusak, Muyun minum saat ini dan langsung menekan telapak tangannya saat ini. Dong, suara ledakan yang tumpul terdengar saat ini. Ketika suara gemuruh pecah, semua orang merasa seolah-olah langit dan bumi akan ditelan saat ini. Pada saat ini, Tuoba Hang berdiri dengan tangannya, tapi dia masih tidak mampu menahan ruang yang jatuh. Melempar atau mati, Mu Yun berkata lagi. Navigasi Tuoba senyap. Aku sudah memberimu kesempatan, Mu Yun berkata. Jika kamu tidak memilih, aku akan membunuhmu. Tuoba Jiong tidak memilih. Aku akan membunuhnya di bawah Tuoba Jiong. Aku tidak akan memilih sepuluh kali. Aku akan membunuh sepuluh kali. Sembilan kali. Saya akan membunuh sembilan kali. Jika semua orang di keluarga Tuoba tidak memilih, saya akan membunuh keluarga itu. Kata-kata itu jatuh, dan wajah Tuoba hang meronta. Berhenti. Pada saat ini, Tuoba Jiong tiba-tiba berteriak. Saya memilih. Biarkan orang tua itu pergi. Pada saat ini. Mu Yun memandang Tuoba Jiong dan berkata langsung, aku bertanya padanya sekarang. Itu tidak ada hubungannya denganmu, Mu Yun. Namun, Tuoba Jiong berkata, kakekku berstatus keluarga Tuoba, sama seperti Ye Yao berstatus keluarga Ye. Jika kamu membunuhnya, keluarga Tuoba tidak akan cocok dengan keluarga Ye. Apakah saya peduli? Mu Yun tertawa. Yang aku pedulikan adalah apakah orang Tuoba mau hidup rukun dengan kalian. Tidak, ya. Aku akan membunuh orang-orang itu," muyun berkata lagi, "sampai saat ini, perselisihan antara para penggembala dan kaisar di dunia changlan tidak dapat dihindari. Jika kita memilih untuk netral, para penggembala kita tidak akan melakukannya dengan baik, tetapi karena kita bersama dengan kaisar, penggembala kita pasti akan mati." Alasan kenapa aku menyia-nyiakan kata-kataku di sini untuk memberitahunya hal ini dan memberinya kesempatan adalah karena yang kuingat hanyalah kebaikan Ye Xiao Yao padamu. Tanpa Ye Xiao Yao, bagaimana bisa ada enam keluarga saat ini, dan bagaimana bisa ada reruntuhan suci Xiao Yao saat ini? Apakah Anda memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan dengan saya sekarang, mereka yang dipromosikan melawan Tuhan? Tuo Bajiong tampak jelek saat ini. Lao Tzu. Tuoba Jiong berteriak, "Tolong baca warisan keluarga Tuoba kami selama jutaan tahun, Tuoba Jiong." Pada saat ini, navigasi Tuoba melihat ke arah Muyun dan para pejuang yang berkelahi. Dia tampak suram dan kesepian. "Klan Tuoba, jangan bertengkar lagi." Kata-kata itu jatuh dan dunia menjadi sunyi saat ini. Mulai hari ini, keluarga Tuoba akan kembali ke keluarga Ye. Pada saat ini, Tuoba Jiong bernapas sedikit lega Tuoba Hang memandang Mu Yun dan berbisik, ayah harimau tidak memiliki anak anjing. Saya yakin Tuoba Hang sekarang. Pada tahun-tahun itu, enam keluargaku terintegrasi dengan keluarga Ye. Kami berenam mengikuti Ye Xiaoyao. Kemudian, Ye Xiaoyao tewas dalam perang. Hanya Huang Siki dan Jun Yun Ze yang mempertahankan hati aslinya, tetapi kami berempat berubah. Hari ini aku dikalahkan olehmu, dan aku tidak punya wajah untuk hidup. Tuoba Hang memandang Mu Yun dan berkata dengan sungguh-sungguh, Mu Yun, saya harap Anda memperlakukan orang Tuoba dengan baik dan menganjurkan pemberontakan. Itu adalah gagasan tingkat atas, bukan seluruh orang Tuoba. Anda harus memahami apa yang saya katakan. Mu Yun melirik ke empat arah dan tidak berkata apa-apa. Tuoba Hang menghela nafas dan bergumam, di masa lalu, kami mengikuti Yao dan berharap untuk membangun tanah suci di dunia yang bergejolak ini, tapi kemudian. Ketika kata-katanya jatuh, tubuh kecil jiwa muncul di telapak tangannya. Saya telah melanggar hati asli saya. Apa arti hidup dan mati? Bang, suara pelan terdengar saat ini, dan navigasi Tuoba menghancurkan jiwanya. Lao Tzu, Tuoba Jiong hendak membelah cantusnya saat ini. Pria itu bergegas menuju Tuoba Jiong dan tubuhnya gemetar. Lao Tzu. saat ini, banyak orang berkebangsaan Tuoba berdiri diam. Muyun melihat pemandangan ini dan tetap diam. Dia mengetahui hubungan antara klan Ye dan enam keluarga besar dengan sangat baik. Apa enam keluarga di masa lalu? Ye Xiaoyao memiliki niat untuk membangun dunia yang bebas dari paksaan kekaisaran. Enam keluarga mengikuti keluarga Ye. Inilah niat awalnya. Namun, dengan kematian Ye Xiaoyao, keenam keluarga itu berpisah satu demi satu. Ini tidak salah, sifat manusia. Namun, berbalik dan berurusan dengan klan Ye adalah pengkhianatan total. Tuoba Airlines memutuskan sendiri. Muyun tidak berfluktuasi sama sekali. Tuoba Jiong, pada saat ini, Muyun berkata dengan suara, "Klan Tuoba merangkum klan Ye. Kamu bisa melakukan serah terimanya." Tuoba Jiong mengangguk kali ini. "Saya akan menyarankan kepada ketiga paman saya bahwa tidak mungkin bagi Anda untuk mengontrol wilayah selatan lagi." Untuk benar-benar mengintegrasikan dan menyelesaikan keluhan, keluarga Tuoba perlu berintegrasi dengan keluarga Ye. Muyun berkata lagi, aku juga tidak percaya padamu. Kata-katanya jatuh, dan sebuah tanda terkondensasi di telapak tangannya. Tanda-tanda itu berkumpul dan tiba-tiba berubah menjadi mantra cahaya Tai Chi dan jatuh ke tengah alis di depan Tuoba Jiong. Tidak perlu menolak, suara awan yang merumput turun. Ham, bayangan hidup dan mati, Muyun sudah lama tidak memasang segel gelap hidup dan mati. Selama bertahun-tahun, saya telah bergerak menuju jalan perbaikan diri. Sebagian besar lawan yang ditemui tewas. Sekarang, mustahil baginya untuk memusnahkan keluarga Tuoba. Tuoba Jiong jelas merupakan kandidat yang cocok dan layak untuk dikontrol. Kini, segel gelap hidup dan mati menguasai empat orang, Raja Hantu Luocha, Tao Kiong, Panguling, dan Lang Huan. Raja Hantu Luoca terletak di rumah Dewa Surga Ketujuh. Pendeta Tao Kiong ada di antara kalian. Roh Pangu selalu berada di dunia pembunuhan yang abadi dan tidak banyak muncul. Lang Huan kehilangan jejaknya di surga pertama. Dia mungkin dibawa pergi oleh orang-orang dari keluarga Jiang dan Gedung Furong. Dan Tuo Bajiong adalah yang kelima. Pada saat ini, segel gelap kehidupan dan kematian menyatu, dan Mu Yun dapat dengan jelas merasakan nafas kehidupan Tuo Bajiong. Muyun berkata perlahan, "Kamu benar-benar tidak sebaik Sun Yuan Shen dan Li Kei Yang. Tuo Bajiong tidak sekuat Sun Yuan Shen dan Li Kei Yang dalam perjalanan setengah langkah untuk mengubah kaisar. Sejak saat itu, dia juga melihat kekuatan surga pertama, tujuh penguasa istana, lima kaisar semu, dan dua setengah langkah. Tetapi dua setengah langkah itu pasti kuat di level kaisar setengah langkah. Mulai hari ini." Anda akan mengoordinasikan dan mengirimkan semua urusan Klan Tuoba dan mengintegrasikan Klan Ye. Jika ada perlawanan di dalam Klan Tuoba, tidak akan ada amnesti untuk pembunuhan. Jika Anda tidak tega, saya bisa lakukan. Muyun tahu bahwa dibutuhkan waktu untuk berintegrasi selangkah demi selangkah agar benar-benar menyelesaikan kebencian antara Tuoba dan kamu. Namun dalam hal ini, sarana petir mutlak diperlukan. Tuoba Jiong terdiam saat ini. Namun, mulut dan tubuhnya tidak bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Hatinya berlutut di tanah dan dengan patuh berkata, "Ya." Saat ini, para pejuang berkebangsaan Tuoba menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. Patriark berlutut, berlutut Muyun. Saat ini, Muyun berkata, "Ye Feng, manajer umum." Ya, Ye Feng keluar dan mendatangi Muyun. "Kamu dan Tuoba Jiong bersama-sama?" mulailah menyalakan personel keluarga Tuoba dan mendistribusikannya. Tuoba Jiong mulai dipesan olehmu saat ini. Mu Yun berkata langsung, dia tidak akan membangkang, jangan khawatir. Setahu saya, ada juga orang di marga Tuoba yang ingin sekali menjadi milik penggembala lagi. Orang-orang ini bisa digunakan kembali. Mendengar ini, Ye Feng segera berkata, gembala muda, lalu kamu. Aku akan pergi ke utara. Yun melihat ke utara saat ini dan berkata, "Meskipun ketiga paman sudah siap, kali ini hanya ada satu kaisar kuasi yang tersisa di pihak keluarga Tuoba. Tuoba Hang mungkin memiliki mentalitas meremehkanku, tetapi itu mungkin juga merupakan kekuatan utama dari keluarga Jiwa dan keluarga Tulang, termasuk kekuatan utama dari Gerbang Sengsuan dan Fei Huang Senzong. Mereka semua ada di sana. Saya khawatir paman saya dalam bahaya." Ye Feng tampak tegang saat mendengar pidatonya. "Jika iya, itu berbahaya." Muyun berkata lagi, "Tentu saja, mungkin aku ceroboh." Kata-kata Muyun jatuh dan sosoknya jatuh dengan ringan ke dinding. Muyudan dan memandang ayahnya dan terkejut sekaligus gembira sesaat. "Ayah, aku ingin belajar ilmu pedang darimu." "Apa ilmu pedangmu? Aku ingin mempelajarinya." Mendengar ini, Muyun mengusap kepala kecil Muyudan dan berkata sambil tersenyum. Ini dari guru ayahku untuk ayahku. Nanti, jika kamu dan ayahku seperti ini, aku akan memberikannya padamu. Bagaimana? Petik 2. Bagus. Muyun berkata lagi, menara kecil ini ada padamu untuk saat ini. Jika seseorang yang lebih kuat ingin membunuhmu, ingatlah untuk membiarkan ibumu ikut bersamamu. Aku ingat, kalau begitu aku akan membantu paman dan kakekmu dulu. Kamu di sini, jangan berlarian. Muyun berkata sambil tersenyum, orang-orang itu begitu berani dibunuh oleh ayah mereka sehingga mereka tidak berani melakukan apapun padamu. dan mengangkat kepalanya dan berkata, bisakah ayah selalu membunuh semua orang yang ingin menyakitimu? Ya, Muyun melihat ke kejauhan dan bergumam, itu pasti mungkin. Saat ini, Muyun melihat tidak jauh. Di sana, Wang Jun berdiri gemetar di dekat tembok kota dan menatap mata Muyun. Seluruh orang menjadi pucat. Kamu, jangan bunuh aku. Wang Jun ketakutan saat ini dan berkata, Aku, aku juga bisa dibatasi olehmu seperti Tuo Bajiong. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Pada saat ini, sosok Mu Yun melintas dan mendatangi Wang Jun. Pada saat ini, Wang Jun dikelilingi oleh benang sutra luar angkasa, melilitkan tubuhnya. Dia ingin melarikan diri, tapi aku tidak bisa lari pada saat ini, Muyun sepenuhnya melarangnya di sini dan bahkan tidak bisa bergerak setengah langkah. Penatua Wang Jun, saya akan pergi ke jalur utara bersama Anda untuk melihat bagaimana tanggapan Nangong, Xiao dan Chu, dan bagaimana Anda menanggapi gerbang Fei Huang, Sen Zong dan Sheng Xuan, serta keluarga tulang dan jiwa. Muyun menggoyangkan telapak tangannya, dan nafas yang mengerikan muncul saat ini. Dia langsung menangkap Wang Jun, dan sosoknya melintas dan menghilang. Muyudan berdiri di tembok kota saat ini, matanya berbinar melihat pemandangan ini, tampak terkejut. Daner, saat ini, Xiao Yuner sedang membawa busur dan anak panah, dan postur tubuhnya terlihat seperti peri saat ini. Daner akan sangat kacau di sini. Ayahmu sudah pergi dan aku akan meminta seseorang untuk membawamu kembali. Saya tidak, Muyudan menunjuk menara canggih di kepalanya dan berkata sambil tersenyum ayah bilang menara ini bisa melindungiku. Kalau ada yang kuat, juga bisa melindungi ibuku. Xiao Yuner memandangi menara biru pucat dan mengangkat alisnya. Ada apa, ibu? Xiao Yuner segera berkata, menara canggih ini adalah senjata kekaisaran. Jika ayahmu memiliki menara ini, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Sekarang tinggalkan menara ini dan pergi ke jalur utara. Aku khawatir akan ada bahaya. Kata, Kata Xiao Yuner jatuh dan kakinya bergerak, tapi pada akhirnya dia tidak pergi. Mu Feng memiliki sepuluh tingkat surga, yang dapat mengejutkan dan membunuh kaisar setengah langkah. Sekarang dia telah sampai di Feng Tianjing lipat delapan, yang jauh dari Mu Yun. Dia tidak bisa membantu ketika dia pergi. Dan dengan Mu Yun akhir-akhir ini, dia merasa bahwa dia mungkin akan menerobos dan mencapai Jiu Xiong. Setelah berpikir sejenak, Xiao Yuner membelai wajah Mu Yudan dan berkata, lindungi dirimu, di sini, jangan lari-lari. Ya, sosok Xiao Yuner melonjak dan berdiri tidak jauh di depan tembok kota. Di belakangnya, dia melambaikan busur dewa dan bersinar terang. Meskipun Mu Yun telah menaklukkan Tuoba Jiong, sulit untuk menjamin bahwa beberapa orang di keluarga Tuoba yang tidak rela kalah akan melakukan apapun. Busur dewa Fuyao ini sangat kuat. Dengan dia, dia dapat menyegel delapan tingkat surga dan membunuh sembilan tingkat surga. Tidak ada yang perlu dikatakan. Sekalipun surga disegel sepuluh kali, satu orang yang ceroboh juga bisa mati. Di pihak keluarga Tuoba, setidaknya untuk saat ini, sudah stabil. Adapun di masa depan, kita membutuhkan klan Ye untuk secara bertahap menerapkan beberapa strategi untuk menstabilkannya. Di sisi lain, Muyun membawa Wang Jun yang lebih tua dari wilayah selatan reruntuhan suci Xiaoyao ke wilayah utara. Sepanjang jalan, wajah Wang Jun sulit dilihat secara ekstrim. Berapa banyak orang yang akan kamu kirim kali ini? Serangan umum terhadap resolusi keluarga Ye pasti akan menjadi banyak berita. Tidak mungkin tiga keluarga besar di utara tidak mendapat kabar. Kehadiran Wang Jun, Dong Suksin dan Zhu Yu cukup untuk mewakili bahwa empat kekuatan di surga kelima dan kedelapan telah dipersiapkan. Wajah Wang Jun jelek saat ini, dan berkata, kami mengirim atas nama Gerbang Seng Suan dan Fei Huang Sen Para tetua Ma Wenfu dan Lumin, serta Li Zhong Tian dan Suan Yan Bing dari Gerbang Seng Suan, empat kaisar setengah langkah dikirim ke utara. Adapun klan jiwa dan klan tulang. Kami tidak tahu. Empat kaisar setengah langkah. Muyun tersenyum dan berkata, Kaisar Suan dan Kaisar Teng Fei selalu bersedia membayar untuk reruntuhan suci Xiaoyao. Yao. Reruntuhan suci Xiaoyao terletak di persimpangan surga pertama, surga kedua, dan surga ketiga. Ia memiliki beragam tanah dan material, dan rangkaian transmisi yang menghubungkan berbagai batas dibangun. Tentu saja letak geografis itu penting. Saya khawatir ada lebih dari itu. Muyun berkata sambil tersenyum, klan jiwa dan klan tulang bertekad untuk tidak melewatkan kesempatan ini. Bagaimana dengan beberapa kaisar setengah langkah dan kaisar kuasi? Wang Jun segera berkata, "Saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu." Muyun terlalu malas untuk mengatakan apapun. Aku akan tahu kapan aku pergi. Ye Zutian, Ye Wentian, dan Ye Futian lebih kuat dari kaisar semu. Tambahkan Mo Fangchang, Jiang Yu, Huang 17, dan Jun Yunze. Yuan Yan, Ji Wuying, Huang Yifan, dan Gunung Jungu adalah empat kaisar setengah langkah. Barisan ini surga kelima dan surga kedelapan, harus ditangani dengan kewaspadaan tinggi. Apa-apaan, saya tidak tahu sampai saya pergi. Titik-titik-titik-titik-titik-titik. Seluruh dunia Changlan, batas domain baris demi baris, terhubung ke dunia yang luas ini. Sembilan alam surgawi, bersama dengan reruntuhan suci Xiaoyao, dapat digambarkan sebagai jantung dari dunia yang bergejolak ini. Pada saat ini, di luar batas reruntuhan suci Yao di tanah ruang dan waktu tanpa akhir, sesosok tubuh berdiri dengan tangan di punggung, berdiri di tanah ruang dan waktu tanpa akhir, seperti berjalan di tanah. Kemeja biru panjangnya menonjolkan postur tubuhnya yang ramping dan anggun. Rambut panjangnya diikat dan tersebar di belakang kepalanya, tapi dadanya yang menjulang tinggi tidak bisa ditahan. Jelas sekali, itu adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian pria. Saat ini, wanita itu berdiri dalam ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Memegang kipas kertas hitam dengan lembut, merentangkannya, dan mengipasinya sedikit. "Tut tut tut tut," kaisar Suan, kaisar Tengfei, segera datang ke sini. "Mengapa kamu bersembunyi? Keluar dan temui aku. Saya belum pernah melihatnya sejak Perang Dunia Pertama." Suara wanita itu jelas dan tajam. Kekosongan sedikit bergetar saat ini, dan dua sosok muncul di sisi kiri dan kanan di depan wanita itu. Itu adalah Kaisar Suan pada hari kelima dan Teng Fei pada hari kedelapan. Pada saat ini, kedua Kaisar Surgawi memandang wanita di depan mereka, dan wajah mereka menjadi acuh tak acuh. Dan kipas angin, Yi, ayo, keluar. Kata Ye Yusi lagi. Saat ini, di balik puisi Ye Yu, kabut hitam muncul dari udara tipis. Di dalam kabut hitam, sepertinya ada bau teror yang tak ada habisnya, masih melekat. Di saat yang sama, Seorang pria berjalan keluar perlahan. Penggemar Kaisar Tulang Klan Tulang. Klan Jiwa, Kaisar Jiwayi. Empat Kaisar Agung berkumpul di sini. Ye Yusi, kamu di sini lagi. Mata Kaisar Suan tenang dan berkata, mengapa? Apakah kamu takut kami akan membunuh putramu yang berharga? Mendengar ini, Ye Yusi berkata sambil tersenyum, aku takut. Tentu saja aku takut. Putraku hanya sepuluh besar di surga. Tentu saja aku takut. Namun, jangan takut terlalu lama. Melihat postur putraku dan mencapai kaisar setengah langkah, kurasa agak sulit untuk membunuhmu. Tetapi akan lebih mudah untuk membunuh Fan dan mereka keesokan harinya. Bersenandung. Di belakang Ye Yusi, suara dalam kabut hitam bersenandung. Tidak puas. Kaisar jiwa, jika kamu tidak puas, ketika putraku tiba di Kaisar Hua, aku akan membiarkan dia pergi kepadamu untuk berkompetisi. Kaisar jiwa tidak berbicara saat ini. Di Tengfei berkata lagi, kamu tidak bisa menghentikan kami berempat sendirian. Apakah Lu Feng juga datang? Atau Dugu Ye datang? Biarkan mereka keluar, lihat dirimu. Saat ini, Ye Yusi bersenandung, mereka tidak datang, saya datang sendiri. Jika kamu ingin bertarung, tonton saja di sini. Kaisar Tengfei mengerutkan kening. Dia tidak merasakan nafas Lu Feng dan Dugu kamu tapi itu tidak berarti mereka tidak ada di sini. Ye Yusi berkata lagi, mereka benar-benar tidak datang. Sungguh, aku datang sendiri. Jika kamu tidak melakukannya, kamu tidak akan memiliki kesempatan bagus lain kali 4675. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, Siput Menjadi Liar. Plus matikan mengatur ulang. Mendengar ini, Kaisar Suan melangkah keluar dan berkata dengan dingin, datang atau tidak, coba saja. Saya menghargai sikap Anda. Ini sangat mirip dengan Di Yuan pada tahun-tahun itu. Tidak seperti Dixing dan Dixuan Hao, mereka suram dan menyebalkan. Ayo, biarkan aku bersaing denganmu. Ye Yusi mengambil kipas kertas itu dan berkata sambil tersenyum, lihat siapa yang bisa membandingkan dengan siapa. Jangan khawatir, tunggu. Ye Yusi tiba-tiba menggenggam telapak tangannya, dan kemudian cahaya yang berkilauan dan tembus cahaya menyebar, dan kekayaan esensi kehidupan sepertinya tidak dapat berkembang di dunia ini. Asal usul dan buah kehidupan. Asal usul dan buah kehidupan. Pada saat ini, keempat kaisar semuanya tercengang pada saat ini. Ye Yusi berkata sambil tersenyum. Ya, apakah kamu menginginkannya? Sayangnya, aku hanya punya satu, dan dua lainnya ada pada Mu King Yu. Jika kamu menginginkannya, mintalah padanya. Yang ini, aku akan. Makanlah. Ketika kata-kata itu jatuh, Ye Yusi langsung menelan buah itu. Manusia seutuhnya seakan menjadi sumber kehidupan ketika menapaki waktu. Bau teror memenuhi udara. Saat ini, puisi Ye Yu seperti kumpulan kehidupan yang tak ada habisnya, dengan nafas yang sangat kuat dan mengerikan. Sedikit dukungan. Pada saat ini, Ye Yusi tiba-tiba berkata, namun, hidup ini benar-benar cukup kuat. Pada saat ini, Ye Yusi menatap Kaisar Suan lagi dan berkata, bagaimana perasaanmu? Petik 2. Kaisar Suan hanya ingin mengutuk ibunya. Bagaimana perasaan dia? Dia tidak memakannya. Ayo, mari kita bertempur. Akhir-akhir ini, aku merasa sangat berkarat dengan susunannya. Aku belum mengendalikan beberapa susunan yang diturunkan kepadaku oleh orang tua Dugu Ye. Saat ini, Ye Yusi melangkah keluar dengan momentum yang menakjubkan. Bersenandung. Kaisar Suan berkata dengan dingin, apakah menurutmu Muyun tidak terkalahkan? Reruntuhan suci Xiao Yao ini masih menjadi makamnya. Kalau begitu cobalah. Ye Yusi juga terlalu malas untuk bernalar. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Gelar Tuhan, gelar Kaisar berani campur tangan dan membunuh mereka semua. Ye Yusi juga memahami bahwa ini mungkin yang terakhir kalinya. Lain kali, terserah Muyun sendiri. Aku akan membantumu mengurus keluargamu. Kali ini, aku melakukan yang terbaik. Sebagai anakku, aku tidak berbagi kekhawatiranku, tapi aku harus mengkhawatirkanmu setiap hari. Ye Yusi memarahi dalam hatinya, tunggu kamu. Pada saat ini, tidak hanya di luar reruntuhan suci Xiao Yao, suasananya pun mencekam. Keesokan harinya, di luar menara Yuan Shi, kali ini ada orang lain yang datang. Namun, ini bukan Qin Mengyao, tapi Bing Xiao Chen. Keesokan harinya, Kaisar Hao muncul kembali. Adapun kamu, kamu tidak ingin menjadi kaisar kepahitan, kamu tidak ingin menjadi kaisar kepahitan, tetapi sekarang kamu tidak ingin menjadi putri kepahitan. Petik 2. Saat ini, Bing Xiao Chen juga berkata sambil tersenyum pahit, saya ingin ikut. Saya tidak mau, tetapi putri saya tiba-tiba meminta saya untuk datang. Jika saya tidak datang untuk melihatnya, saya akan dimarahi oleh putri saya. Kaisar Suanhao berkata, Anda benar-benar tidak perlu melihat saya. Saya mengerti bahwa Muyun tidak bisa mati sekarang. Ayah saya tidak melakukannya selama bertahun-tahun. Dia tidak mau, tapi dia tidak bisa, apakah Kaisar meninggal, Kaisar Kuning meninggal atau Ye Xiao Yao meninggal, mereka semua mati di tingkat Kaisar dan tingkat Kaisar Dewa. Muyun belum tiba pada saat itu. Kakak laki-lakiku yang tertua sedang terburu-buru, dan saudara laki-lakiku yang kelima dan kedelapan juga sedang terburu-buru. Kakak laki-lakiku yang kesembilan sedang terburu-buru untuk menyerahkan nyawanya. Anda harus yakin bahwa Yuan Shita kami tidak pernah terlibat di dalamnya. Bing Xiao Chen hanya mendengarkan, tetapi tidak berbicara. Kaisar Xuan Hao berkata tanpa daya, Anda harus melihat Kaisar Yifan, Kaisar Yutian, dan Kaisar Radium. Pada yang ketiga hari, Kaisar Yifan. Hari keempat, Kaisar Yutian. Hari ke-6 Kaisar Radium. Adapun Kaisar hari ke Huan, dia sekarang dikelilingi oleh pasukan Mu King Yu di dunia hari ke-7, dan tidak mungkin untuk campur tangan dalam urusan alam lain. Pertempuran terakhir reruntuhan Suci Xiaoyao, Yao, termasuk perjalanan ke Istana Changdi, bahkan tidak muncul di surga ke-7. Pada saat ini, Bing Xiao Chen berkata sambil tersenyum, kuil bintang kekaisaran sekarang dianeksasi secara sembarangan di dalam surga pertama. Jika Anda ingin sepenuhnya kembali ke surga pertama, Anda pasti tidak punya waktu untuk datang. Petik 2. Jika dia datang, saya kira naga itu harus mengunyah sepotong daging dari surga pertama. Adapun Kaisar Yifan, seseorang pergi kepadanya. Dan Kaisar Yutian, saya kira dia sakit kepala sekarang. Titan Protos tidak boleh marah jika kepala Titan Protos dibunuh. Dengan selubung hokah di istana es, Kaisar Yutian tidak bisa datang. Adapun Kaisar Radium, saya khawatir keluarga Kirin tidak akan membiarkan dia campur tangan. Oh, ketika di Suanhao mendengar ini, dia terkejut dan berkata, apakah kamu begitu yakin bahwa klan Kilin dapat menghentikan pria di Paviliun Tianlei? Kakak keenamku selalu seksi. Sepertinya Mu Qingyu memiliki banyak kontak dengan keluarga Kirin. Kaisar Suanhao menghela nafas, aduh, kupikir setelah membunuh Zutian Zen, Titan Protos tidak memiliki kepala dan menjadi dalam kekacauan. Mereka menyerang para penggembala. Tanpa diduga, ada klan Kirin. Debu es yang menderu tercengang. Apa aku mengatakan sesuatu? Saya hanya mengatakan bahwa klan Kirin tidak akan membiarkan delay ikut campur. Saya tidak mengatakan bahwa orang Kirin adalah penggembala. Bing Xiao Chen tidak tahu apakah klan Kirin itu netral atau nomaden atau kekaisaran. Aduh, dunia ini benar-benar kacau semakin kacau. Kaisar Xuan Hao berkata lagi, Bing Xiao Chen, kamu telah menjadi Dewa Phoenix. Mungkin ketika kekacauan datang, kamu dapat memiliki kesempatan. Kamu perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai Kaisar Dewa. Tiba di Kaisar Dewa, ambil kesempatan ini, hentikan. Bing Xiao Chen tahu betul bahwa dia bisa mencapai tingkat Kaisar, yang merupakan hasil dari berlarian bersamanya oleh Mu Yu. Adapun Kaisar Dewa, lupakan. Mu Qingyu adalah pria yang luar biasa. Dia telah menderita selama bertahun-tahun sebelum dia datang ke Kaisar Ilahi. Dia sedingin es dan menderu-deru debu. Diperkirakan dia tidak akan bermain dalam hidupnya. Kaisar Swan Hao segera berkata, membosankan bagi Anda dan saya untuk duduk di sini. Mengapa kita tidak pergi minum anggur bersama? Debu es yang menderu-deru mencium kata-kata itu, ekspresinya bergerak dan hatinya bergerak. Tidak, tidak, Bing Xiao Chen berkata dengan serius, putriku berkata, izinkan aku melihat Menara Yuan Shi, bukan hanya padamu. Jika kamu memiliki perubahan, dia akan meninggalkan Bea Cukai dan membawa keluarga Phoenix ke reruntuhan suci Xiaoyao. Ambil phoenix Bing Xiao Chen tidak berbicara tentang Phoenix Protos, es Phoenix, tetapi seluruh keluarga Phoenix. Qin Mengyao memiliki cara untuk membuat Huo Feng mengikuti perintahnya. Kaisar Xuan Hao tercengang. Mungkin mata Wan terfokus pada Mu Yun, tapi dia mengabaikan Qin Meng Wanita ini mungkin yang paling mengerikan. Mungkin orang ketiga yang menjadi kaisar dewa bukanlah Mu Yun, bukan Ye Yusi, bukan Lu Qing Feng, tapi Qin Meng Dengan pemikiran ini, wajah kaisar Xuan Hao tenggelam, dan dia hanya merasakan perasaan tidak enak di hatinya, yang tumbuh. Ada perang lagi di reruntuhan Suci Xiaoyao. Kali ini, itu mempengaruhi hati sembilan hari, tapi kali ini, para seniman bela diri di setiap surga sangat diam. Namun, dalam ketenangan ini, tidak ada yang tahu berapa banyak arus bawah yang mengalir.